Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudara yang mungkin baru saja bersama dengan kami kali ini melalui webcast www.tvselangor.com. Apa khabar Selangor? Alhamdulillah, kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini merupakan hari yang cukup bahagia sekali kepada kita umat Islam, terutamanya di Malaysia dan juga di Selangor, kerana saya kini berada di Balai Cerap Selangor, iaitu di bawah pengurusan Jabatan Mufti dan juga Jabatan Falak Negeri Selangor, di mana Negeri Selangor mempunyai satu balai cerap yang cukup canggih dari segi teknologinya dan juga dari segi prasarana yang disediakan. Apa yang dapat kita saksikan sebentar lagi adalah maklumat-maklumat penting berkaitan dengan balai cerap Negeri Selangor yang terletak di Sungai Besar di Selangor ini, yang menjadi kebanggaan bukan sahaja kepada masyarakat setempat tetapi juga kepada kita seluruh rakyat Selangor. Banyak yang akan kita kongsikan tentang balai cerap ini pada hari ini, di mana kita akan dapat saksikan bagaimanakah proses cerapan dilakukan dan juga apakah teknologi yang digunakan. Kita akan bersama-sama dengan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab di bahagian balai cerap Negeri Selangor. Kita saksikan. Beginilah saudara, kita dapati bahawa Balai Cerap Selangor ini juga telah pun mula dilaksanakan proses untuk membinanya pada sekitar tahun 2001. Dan ini telah menunjukkan betapa prihatin dan seriusnya Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan bahawa usaha Balai Cerapan ini dapat dilaksanakan. Dan kita berasa bertuah dengan bajet yang dikeluarkan sebanyak 2.1 juta ringgit, akhirnya Balai Cerap Selangor ini berjaya didirikan. Dan bersama saya pada hari ini ialah Ustaz Muhammad Hafizi Ishak, merupakan pegawai Hal Ehwal Islam dari Jabatan Mufti dan Falak Negeri Selangor, ya. Okey Ustaz, silakan Ustaz. Hari ini kita nak berkongsi dengan Ustaz kalau boleh tentang peranan yang dimainkan oleh Balai Cerap Negeri Selangor ini. Peranan di Balai Cerap ini, kita banyak peranan kita yang telah kita buat. Seperti kita membuat kajian matahari dan bulan, dan pada setiap bulan kita akan mengkaji bagaimana kedudukan matahari bila dia terbit dan terbenam. Kemudian kita juga untuk membuat aktiviti-aktiviti cerapan langit malam, dan kita juga untuk pengesahan arah kiblat di seluruh Selangor. Dan kita berasa bangga kerana bahagian Falak sekarang ini telah terus menjalankan berbagai aktiviti pendidikan kepada penuntut-penuntut dan juga masyarakat orang ramai, ya. Dan cukup menarik kerana Balai Cerap Selangor ini terletak dalam kawasan perkampungan, ya, di Sungai Besar ini. Kalau boleh Ustaz kongsi dengan kita pada hari ini tentang kedudukan Balai Cerap yang ada di sini. Okey, kedudukan Balai Cerap ini amat strategik di Pekan Sabak Menam, di mana dia terletak di hujung ataupun di hulu Selangor, di mana kita berhampiran dengan laut. Kita boleh melihat Selat Melaka. Di mana Selat Melaka kita akan melihat bagaimana matahari terbenam. Kita boleh melihat gambaran matahari terbenam dengan cantik. Kemudian bila gerhana, bila kita buat cerapan bulan dan matahari, kita perlukan keadaan yang sesuai bila tiada pencemaran-pencemaran lah, seperti cahaya, pencemaran cahaya, udara dan lain-lain. Dan terutamanya kepada semua penonton Apa Khabar Selangor, ya, kita dapati bahawa Negeri Selangor kita mempunyai 4 balai cerap hilal yang cukup penting, terutamanya kepada seluruh umat Islam pada bulan Ramadan bagi menentukan tarikh Syawal dan juga tarikh Zulhijjah. Dan di Selangor kita ada balai cerap hilal, iaitu di Bukit Melawati. Kita ada balai cerap di Pulau Angsa dan juga di Bukit Jugra. Dan kini kita berada di balai cerap yang cukup besar dan indah ini, iaitu Balai Cerap Selangor yang terletak di Sabak Bernam, Sungai Besar, ya. Ustaz, sekali lagi kita nak kongsikan hari ini tentang aktiviti-aktiviti yang biasa dijalankan, ya, di Balai Cerap Selangor. Sekarang kita beralih kepada
visual yang dipamerkan ini. Silakan Ustaz. Okay. Berkenaan dengan hasil yang kita telah dapat daripada kajian yang telah kita buat daripada setiap bulan, kita dapat iaitu bagaimana kajian terbit matahari. Bagaimana setiap matahari terbit setiap bulan di tempat yang berbeza, bukan di satu kedudukan sahaja. Kemudian kita juga membuat cerapan planet Jupiter ataupun cerapan langit malam supaya kita boleh melihat bintang-bintang lain, planet-planet lain dengan jelas. Alhamdulillah, jika tiada pencemaran-pencemaran lain lah, seperti awan semua. Dan satu lagi Ustaz, apabila kita cakap kajian tentang terbit matahari, ya, mungkin ramai kalangan penonton masih lagi belum mengetahui bahawa Balai Cerap Selangor juga mencerap matahari. Ini merupakan satu fenomena yang cukup menarik saya fikir, ya. Dan berapa kerap cerapan matahari dilakukan di sini Ustaz? Selanjutnya kita akan buat untuk cerapan matahari, kita akan buat setiap hari. Tapi untuk bagaimana matahari itu terbit, kita akan buat setiap bulan. Maknanya setiap hari dan setiap bulan berbeza kedudukan dia bila dia terbit. Boleh kita kongsi Ustaz, apa tujuannya matahari ini perlu dicerap juga? Supaya kita dapat mengetahui bagaimana matahari bila dia terbit, kita boleh mengetahui waktu-waktu. Dan juga kita boleh untuk mengetahui di mana arah utara, selatan, timur, barat. Agak pelik, mungkin kita jarang dapat melihat matahari berwarna merah. Apakah dimaksudkan bila matahari berwarna merah Ustaz? Matahari berwarna merah bila kita menggunakan filter ataupun sebelum ni kita menggunakan penapis lah. Yang kita boleh melihat pelbagai color, pelbagai warna bila kita buat melihat nak bulan, melihat matahari. Ya, dan bergantung kepada filter yang kita inilah yang kita guna. Dan adakah cerapan matahari ini semestinya kita lakukan pada waktu siang ataupun pada waktu malam? Bila kita buat cerapan matahari, sebenarnya kita akan buat pada waktu siang lah, sebab malam tiada matahari. Nampak. Tak nampak. Baiklah. Dan pastinya cerapan bulan yang merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh ramai. Kalau boleh nak lihat bulan begitu indahnya bila bulan purnama, kan? Bila kita beralih kepada cerapan bulan, ini merupakan satu lagi contoh cerapan yang dilakukan pada 15 Disember ya, yang lalu. Kalau boleh Ustaz kongsikan bersama penonton. Okay, pada 15 Disember kita telah buat kajian iaitu cerapan bulan. Kita pada waktu malam, pada pukul 10.48 malam, kita telah buat mencerap anak bulan. Yang mana dengan teleskop yang kita telah ada, teknologi tinggi, kita dapat melihat bulan dengan jelas dan nampak kawah bulan sekali. Cukup menarik saya fikir, ramai yang terantikan ya peluang untuk mencerap bulan, terutamanya ketika bulan mengambang penuh. InsyaAllah kalau tak ada halangan seperti awan tebal ataupun asap daripada persekitaran ya, terutamanya kita akan dapat menyaksikan planet dan juga bulan dengan cukup jelas sekali. Cukup cantik. Bila kita kongsikan juga sistem teleskop yang digunakan. Ya, ramai yang maklum bahawa untuk mencerap langit yang terbuka cakrawala mesti menggunakan alat teleskop yang canggih. Boleh Ustaz kongsikan bersama kami? Okay, di mana Balai Cerap Selangor kita mempunyai teleskop yang bernilai beratus ribu ringgit. Yang mana juga kita menggunakan di dalam Balai Cerap ini, kita menggunakan teleskop yang berada dalam dome. Dome ini kita boleh terbuka dan kita boleh melihat galaksi-galaksi yang berada di langit. Okay, kemudian kita ada beberapa peralatan di dalam dome atau di kubah cerapan, mana kita ada kamera all sky, teleskop utama, penuras matahari dan lain-lain seperti kamera CCD, pengesan awan, yang mana kita boleh mengesan keadaan langit pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di Malaysia sendiri, kita ketahui ada beberapa lagi balai cerap. Ya, kalau boleh kita kongsikan Ustaz. Okey, di Malaysia kita ada beberapa balai cerap. Seperti di Pulau Pinang kita terdapat pusat Falak Sheikh Tahir, dan di Terengganu kita ada balai cerap Kuza. Kemudian di kita ada terdapat balai cerap negara di Langkawi. Kemudian di Selangor, balai cerap Selangor. Dan beberapa tempat lain lah. Dan cukup menarik juga ini lagi satu, bagaimana proses sistem teleskop astronomi
yang dipunyai oleh Jabatan Mufti Selangor serta contoh image-image yang diambil oleh kamera CCD ya. Kalau boleh Ustaz jelaskan sedikit apa yang kita dapat saksikan melalui kamera CCD ini. Menggunakan teleskop yang kita ada di Balai Cerap, kita telah dapat menangkap beberapa gambar image CCD iaitu simulasi medan pandangan teleskop TOA 150. Dengan sistem teleskop dioptimumkan untuk pencerapan hilal, pencerapan matahari dan pengimajian bintang atau galaksi. Seperti mana yang kita dapat lihat di sampel ini, di gambar bulan dan yang kita boleh dapat gambar daripada ONL Langkau. Kemudian gambar matahari dan bintang lah seperti di bawah. Cukup banyak ya, bertaburan bintang di langit angkasa raya. Itulah keistimewaan dan pengajian tentang bidang astronomi. Saya fikir perlu diambil tahu oleh anak-anak muda di Selangor ini, kerana bidang kajian astronomi ataupun kajian falak ini semakin penting, terutamanya kepada negeri Selangor, kerana kita sedang berusaha untuk menyebarluaskan lagi maklumat pendidikan berkaitan dengan usaha-usaha cerapan yang terdapat di Balai Cerapan Hilal di negeri Selangor ini. Alhamdulillah, kita akan kembali lagi. Terima kasih kepada anda dan jangan lupa hantarkan email anda seperti biasa melalui tvs@tvselangor.com ataupun anda boleh terus menghantarnya melalui SMS, type saja 019-6622-585. Dan kalau ingin melayari TV Selangor melalui Facebook, type saja TV Selangor 2009. Kita rehat seketika, kembali lagi bersama Balai Cerap Selangor.